قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Semuanya hafal. Hafal enggak qul hu? Hafal. Karena sunnah ba'diyah selalu qul hu. Rakaat pertama qul hu, rakaat kedua qul hu lagi. Hafal, semudah enak. Ayat yang begitu pendek tapi subhanallah dari segi makna luas akidah. Ini akidah kita orang muslim, qul huwallahu ahad. Akidah. Bahkan mencintai surah ini terjamin kita dapat surga Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad fil yawmi wal layla 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam sehari dan semalam 10 kali saja, dapat rumah dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada seorang sahabat yang memang selalu suka baca ayat ini, surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Sambil jamaah heran, kok ini kamu suka aja baca qul huwallahu ahad? Sambil lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, ini imam kita, tapi selalu qul huwallahu ahad mulu. Baca surah lain, tambah lagi qul huwallahu ahad. Tidak mau rukun. Seolah-olah belum puas sama ayat-ayat lain, harus tambah qul hu baru rukun. Misal, baca